Kapal ikan Malaysia sedang mencoba kabur. Udah ngumpet di bawah semua kayak, woi berhenti, berhenti, woi, woi, berhenti, woi. Saya Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menyampaikan bahwa pada tanggal 6 September 2021 gelar operasi pengawasan sumber daya dan perikanan telah melaksanakan penangkapan dan pemeriksaan kapal berbendera Malaysia di Selat Malaka. Kapal tersebut sempat dilaksanakan pengejaran yang dilakukan oleh kapal pengawas perikanan kami yaitu Hiu 17, dan seperti biasa modus mereka, terutama untuk kapal Malaysia yang menangkap ikan di wilayah Selat Malaka, mereka selalu melarikan diri ke wilayah yang menjadi persengketaan antara Indonesia dan Malaysia, yaitu di daerah unresolved boundaries. Jadi dengan harapan, dengan pemikiran bahwa apabila mereka berlari ke sana, aparat kita tidak bisa melaksanakan kegiatan untuk penghentian, pemeriksaan dan juga penyidikan. Namun demikian, mengacu kepada UNCLOS 82, kita dapat melaksanakan kegiatan hot pursuit mulai dari ada indikasinya terjadi penangkapan ilegal secara ilegal di wilayah ZEE kita sampai dengan di wilayah tersebut. Kemudian dilaksanakan penghentian, pemeriksaan dan kemudian dilaksanakan pengawalan kepada kapal nelayan Malaysia dengan indikasi pelanggaran illegal fishing dan juga menggunakan alat tangkap rotrol, kemudian dibawa ke pangkalan PSDKP Belawan untuk dilaksanakan kegiatan penyidikan lebih lanjut.